Lama tak main ni. Kan? Ingat mati ya biar lah. Pakai duit hidup ni. Kalau tak salah saya lah. Last kali hadir 46. Betul tak? Ha? Hadir ke 46. Kita bahaya kan? 47 malam ni lah. Ha, okey. Cantik. Simat. Dengar ni. Simat. Oh. Start merapu main ni. Lama apa tak dengar merapu ni. Ni nasib baik aku tak menang. Kalau aku menang tak payah dah. Ha? Lama tak tahu ke aku bertanding. Nampak ni cerai dia. Oh, dapat banyak puluh ribu ni. Cuma belum menang dia. Ha. Menang tak payah dah. Kita rojok malam ni hadir ke 47. Kita pilih-pilih lah. Tapi 47 sampai 50 kata ni banyak hadir yang kita kena baca lah. Yang ringan-ringan tu tak payahlah, kan? Ha, baik. Hadis ke-47 tajuknya tiada perbezaan darjat antara umat Rasulullah. Ha, ini PA sistem baru kan ni? Ha? PA sistem baru. Oh, dengar clear kan? Ha, okey. Ya. Saya tak bagi salam pun. Nak tanya apa dia apa lupa bagi salam. Kita mula lain lah. Cut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. AJK Taman Pelangi ada dalam ni. AJK Taman Pelangi. Ha. Betul kan? Ha. Saya dan pergi kenai pun tuan-tuan. Baik. Dalam ni hadis dia tiada perbezaan darjat antara umat Rasulullah. Gambar Melayu ada antara dua darjah. Bang tengok dulu. Kan? Ha, Pi Ramli miskin. Saat dia orang kaya. Tak boleh kahwin. Ha, nah. Ha, hadis ni nak abang. Darjah kita dah. Saya akan baca ayat Quran, baca hadis. Walaupun ni hadis, kita akan sulam dengan hadis lagi. Nak bagi tahu. Nah, baik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalu ummati mathalul matar la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ingatlah semua hadis dalam kitab ni yang disusun oleh Dr. Zahzam Muhammad adalah sahih. Ha. Jadi tak perlu nak petikai lagi. Sahih tak sahih, sahih tak sahih, sahih dah. Ha. Nampak masjid dah tolak jam cepat 5 minit. Kan? Tiada. Ha, bagus. Cepat 5 minit bagus tuan-tuan. Jadi penceramah dia tak panjang sangat. Khutbah pun tak panjang sangat. Kalau nak bagi lagi pendek tolak 15 minit cepat. Kan? Ha. Bagus. Saya jam cepat ni bagus. Nah. Kadang kita, oh, pukul 9 kita pun berhenti. Walau lepas 5:55. Okey lah tu. Baik. Dia kuliah tak boleh panjang-panjang. Nah, tuan-tuan pun cemui, saya pun jemu. Kan? Ha, jadi kita ambil patut padan. Wasatiyah. Ha, wasatiyah. Nah, pertengahan. Ha, baik. Hadis yang bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda. Kena tanda siap-siap. Esok lupa pula. Seberang Jaya. Saya tulis SJ. Seberang Jaya. Bulan 7. Tanda siap-siap. Esok lupa.
Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, perumpamaan umatku adalah seperti hujan. Mator, mator hujan. Tidak diketahui sama ada awalnya atau akhirnya yang baik. Kita tak faham maksud hadirin, saya pun tak mampu nak faham. Alhamdulillah Dr. Zaza Muhammad Hurai. Para tuan-tuan, dia mengaji bidang dia. Ini satu usaha yang cukup baik, menghimpunkan hadis-hadis sahih dalam sebuah kitab. Hadis banyak, imam hadis berpuluh-puluh tuan-tuan. Walaupun bukan Bukhari tapi orang lain yang meriwayatkan, ada juga yang sahih. Kan? Tapi kalau Bukhari Muslim tak perlu diragui lagi. Diakui, kan? Ha. Lepas tu kadang-kadang apa, tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab hadis disebut, nah, Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Oh, yang ni memang dua-dua dah disepakati. Imam Tirmizi salah seorang imam hadis yang hebat. Hadis ni sahih. Jadi keterangan, tidak diketahui yang lebih baik golongan terdahulu atau golongan terkemudian dalam kalangan umat ini. Ha. Ini kerana kedua-duanya mempunyai keistimewaan dan kelebihan tersendiri. Ha. Jadi dalam hadis ni Nabi habaq tak tahu yang mana terbaik. Umat dulu ke umat kemudian? Ha, jadi saya nak jawab dengan hadis. Ha, hadis sokong hadis. Riwayat tak tahu, tapi dalam Dr. Suqadawi di antaranya meletakkan hadis tuba liman ra'ani wa amana bi thumma tuba sab'a marratin liman amana bi wa lam yarani. Dengar elok. Berbahagialah orang-orang yang melihat aku kemudian beriman kepadaku. Nabi mengulangi kemudian, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah 7 kali. Orang yang tidak melihat aku, tidak pernah melihat aku, tetapi beriman kepadaku. Ha, Tuan Bendahari, ingat hadis ni. Pertama dia sebut berbahagialah orang yang melihat aku kemudian beriman padaku. Sahabat lah. Mereka tengok akhlak Nabi. Mereka tengok contoh Nabi SAW. Amalan beliau. Mereka terus beriman. Tapi Nabi ulang 7 kali. Orang yang tidak pernah melihat aku tapi beriman kepadaku. Ha, siapa dia? Kita pernah jumpa Nabi? Bang, dalam mimpi? Tak pernah. Atau mimpi jumpa siapa? Siti Nurhaliza. Jam. Jadi masing-masing ada kelebihan macam hadis ni. Tidak. Kelebihan para sahabat dulu, mereka melihat. Mereka tengok, kan? Amalan Nabi, Masya Allah, akhlak Nabi. Takkan tak beriman lagi kot, dah tengok. Ha. Seroy, eh? Kita tak pernah tengok. Tapi kita beriman. Kan? Kita percaya dan kita beramal. Hebat. Jadi, dua-dua hebat. Nah, baik. Hadis tu saya tak tahu riwayat siapa, lain kali saya cari. Hadis kedua. Ini yang nak membezakan di antara umat dulu, umat terkemudian. Di antara kita semua. Ustaz dengan anak murid. Nah. Mentah teringat saya nak tengok satu hadis tadi. Saya duduk tengah hafal hadis tu. Saya kena tengok balik. Baik. Yang kedua. La farqa baina bani ajami wala arabi illa bittaqwa. Itu dia. Ini nak jawab pula. Tidak ada perbezaan di antara orang ajam. Abang orang ajam. Saya orang ajam. Bendahari orang ajam. Dengan orang Arab.
Tidak ada perbezaan di antara orang ajam dengan orang Arab melainkan ketakwaan. Oh, yang membezakan di antara kita ialah takwa. Kita baca Quran tak faham makna, Arab baca Quran faham makna. Kita yang tak faham makna amal isi kandungan Quran, dia faham, dia tolak, jam. Kita mulia. Faham tak tak? Nah, tak puas hati, kita baca ayat Quran untuk menyokong hadis-hadis ni. Al-Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 di pertengahan ayat ke-13. Ha, dia baru orang faham. Kan? Ni kuih tak ramai siapa ni, tak mau dah kuliah aku. Tak mau aku nak pergi tang lain pula, anda tak ada lorat apa? Kan? Nampak Rashid pun tak ada. Eh, Datuk pun tak ada. Dah 3 bulan aku tak makan nasi Arab. Kan? Ha, tu cerita dia. Baik. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, suratul hujurat surah ke-49 di pertengahan ayat ke-13. Kena tulis tuan-tuan. Dua hadis tadi saya tak tahu riwayat siapa, nanti lain kali saya cari. Tu suruh ustaz di sekolah saya, dia pandai cari. Dia pandai komputer. Kan? Hang habaqlah hadis pa nak cari data pop. Ha, dia ada maktabah Syamilah tu. Memang hebatlah nak cari hadis pa semua ada. Dulu nah dia buat dah kitab, lah tak payah lah. Masuk komputer pum tekan cari maktabah Syamilah, anak anak anda apa. Hadis bunyi macam type sikit keluar habis. Riwayat siapa sahih tak sahih, dia cerita habis huraian sekali. Hai, komputer ni bagus pun bagus ya. Hak tak bagus pun celaru juga. Kan? Abang kan? Internet. Ha. Kan? Nah, ha, jadi Quran kata tadi, sesungguhnya yang paling mulia kan di sisi Allah yakni orang-orang yang bertakwa. Nampak tuan-tuan? Siapa yang bertakwa, dia paling mulia di sisi Allah. Ustaz kemas Quran hadis semua ingat. Ui, siap dengan muka surat. Tak boleh lawan Ustaz Syarif ni. Kemas nungguh dia. Depa kata, bukan aku kata. Duk dengar tepi-tepi telinga, kembang aku pun. Mangkuk. Kan? Duk saya duk puji. Ha. Keji pun jangan, puji pun jangan. Keji sekali lagi, aku marah pula. Ha, tu susah. Puji kembang, keji kincuk. Kan? Nah, tu saya duk keji, tu saya duk puji. Dengar sudah. Tak setuju, sengap. Tak payah duk main dengar. Selesai masalah. Tidak? Bang, tidak? Ha. Nah? Jadi maknanya, tu dalil. Ustaz pandai ceramah Quran, hadis semua ingat. Tapi dia bercakap, dia tak amai. Anak murid ni warak catat. Kan? Apa ustaz kata balik dia amal. Dia lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang mengajar dia. Boleh tuan-tuan? Jadi kesimpulannya, kita nak cerita sikit malam ni. Mungkin dulu pernah cerita tak apa, Melayu mudah lupa. Tak ada masalah, kan? Kita nak cerita tentang takwa. Ha. Malam ni kita nak hurai takwa, bukan takwa. Bunyi wah juga, takwa. Tengok hadis tadi. Hak mula-mula kita baca hadis 47. Tak tahu umat terdahulu ke terbaik, umat terkemudian ke terbaik. Dia hurai macam tu saja. Sebab dia kata masing-masing ada keistimewaan masing-masing. Saya kemukakan dua dari Quran, dua dari hadis, satu dari Quran. Dan ni saya nak hurai pula apa itu takwa. Ha. Siapa ada sifat-sifat ni, takwalah dia. Kan? Yang paling simple takwa ni mana-mana kitab pun. Nah. Ha? Tolong ambil sat tafsir Pimpinan Ar-Rahman, mai kat ustaz sat. Nah. No? Bagi kat ustaz yang ni hampir mid lane nak baru. Ha. Boleh. Masih nak dengar nak takwa dalam ni. Ni yang orang Melayu duk faham semua ni. Yang ni pun sudah memadai. Ha. Ya. Macam zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Takwa dia takwa. Ya. Ha, mari kita dengar takwa 8.
Takwa artinya memelihara atau melindungkan diri dari sesuatu yang ditakuti atau yang dibimbangkan. Nah, bertakwa pada Allah ialah memelihara diri dari sesuatu yang membawa kepada siksa dan kemurkaan Allah, dengan menjalankan undang-undang peraturannya serta hukum-hukum perintahnya. Nah, selalu orang sebut takwa di bawah. Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa atau yang berusaha membentuk dirinya. Inilah takwa. Mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ini takwa. Mematuhi segala suruhan Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang tu pun takwa. Ha, Melayu kata-kata, kitab-kitab Melayu yang tu. Mai kita dengar lebih pada yang tu. Di antaranya pandangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ha, Sayyidina Ali bukan calang-calang ni. Nah, Nabi puji meleleh sepupu dia, sepupu dan sahabat. Nah, dan bukan takat sahabat, menantu. Kan? Kira bila Aisyah wafat, Sayyidina Ali tak kahwin lain tu. Kan? Lawa tengah mana Sayyidina Aisyah dan Sayyidina Fatimah. Kan? Aku nak tiap sampa hangpa lali tak lali. Kira kau ni tak lali. Hai, dia kata tak betul kan? Kan? Sayyidina Fatimah, Siti Fatimah. 6 bulan selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kesayangan ini pula kembali bertemu dengan Allah. Dalam sejarah menyebut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tak kahwin sampai ke mati. Noh. Kalau entah Syekh. Kahwin kita serupa. Kan? Tapi lah tak boleh kahwin lagi pasal depa tak mati lagi. Macam tu je. Kan? Bukan takut bini menakutkan kita, kan? Jadi macam itulah keadaan. Betul? Tuan dari. Nak bagi lah mengantuk ya. Ustaz ni bukan pandai mengajak dah, hangpa pun gatal panggil. Kan? Dia kena macam tu, lawak-lawak, gelak-gelak sikit, mengantuk. Kan? Boleh nak? Boleh? Ni nampak ramai susut di mana tu. Baik. Kita dengar pandangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tentang takwa. Muslimat tulis. Apa dia takwa? Sayyidina Ali menyatakan takwa itu al-khawfu minal jalil. Yang kedua, wal-amalu bitanzil. Yang ketiga, wal-qana'atu bil-qalil. Yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil. Setiap ni saya akan bagi dengan ayat Quran, insyaallah. Mungkin kita tak dengar mulut daripada mulut Sayyidina Ali, saya yakin dah macam tiap-tiap ni dia ada sandaran Quran. Dia hebat, kan? Cuma ulama pirakam pandangan dia. Apa arti takwa mengikut pandangan Sayyidina Ali? Yang pertama, al khawfu minal jalil. Orang bertakwa bang, orang yang takut akan kebesaran Allah. Macam mana ni? Bagi dia yang maha besar hanyalah Allah, yang maha berkuasa hanyalah Allah, yang maha bijaksana juga Allah, yang maha mengetahui segala-galanya juga Allah. Ni baru betul. Yang maha besar, yang maha berkuasa, aku silap langkah, Tuhan binasakan aku, habis aku. Baru dia tak jadi sombong. Kan? Kan? Sebab apa? Dia kenal Tuhan. Dia kenal Tuhan. Dia kenal Allah. Kenal Allah dengan ilmu. Kan? Baru dia tertanam dalam jiwa dia. Yang maha besar hanya Allah, yang maha berkuasa juga Allah. Tak ada lah yang paling besar, tak ada yang paling berkuasa. Kan? Termasuk kerajaan-kerajaan di atas muka bumi ni pun tak besar, tak berkuasa. Tengok Tuhan kali sekelip mata. Kan? Tu yang tak ada nak pergi simpan duit di bank. Kan? Masuk sikit.
Ha, kalau tidak hampa pun lali juga. Kan? Ha, tak dan. Pasal doa dia, dia rasa dia boleh menang lagi. Dia rasa dia akan kekal lagi. Dia lupa akan kekuasaan Allah. Dia lupa Allah tu maha besar. Kan? Allahu Akbar. Wa Rabbaka fakabbir. Al-Muddathir. Surah ke-74. Ayat yang ketiga. Dan Tuhanmu, agungkanlah dia. Jangan membesarkan makhluk. Itu ada ciri-ciri syirik membesarkan makhluk. Boleh, tuan-tuan? Ngap pun. Macam tak bermaya pun. Pakat nak mati habis, apa? Sangka kala dia belum tiup lagi. Sangka kala yang pertama dia tiup, mua mati. Ha. Sangka kala kedua dia tiup, hak mati semua hidup balik. Berjalan amai pi kan. Macam orang duk pi itulah nak melontar kan. Haji kan. Amai berjalan dulu. Yang ni lagi berbilion-bilion orang. Saya ni bila sejuk susah nak cakap sikit kan. Boleh tak tutup sat kiri kanan saya bagi saya panas sikit. Bila panas baru ceramah saya kau. Kan? Sejuk. Jimat karan juga tuan-tuan kan. Nampak ni tak ada rezeki lah nak makan nasi Arab. Tuan dia pun tak ada. Kut nak tinggal wasiat pun tak. Ini tidak adil. Kan? Dah lah 3 bulan. Saat lagi kita telefon peduli tarapnya. Kan? Ustaz ni muka ada kemaluan. Kan? Rupa-rupanya tukar-tukar kerajaan baru. Nah, masjid surau pun tak orang tak ramai dah no. Buat jadi macam tu. Nak nak kerajaan lama ya. Nah, mai dah. Saya duduk syariah mangi tau ni lah. Berjubah hitam, berjanggut putih. Kan? Pasal 3 bulan tak main, risau lah. Kan? Pergi mana tukar alamat batu dua ke apa? Kan? Nah, kita tak tahu tuan-tuan. Kawan saya baru meninggal. Kan? Saya duduk teringat kat dia minggu lepas. Main dulu dia meninggal. Nak pergi seberang sana, saya pula hari tu padat dengan program. Tak payah. Tu dalam belum menang, padat dengan program. Kalau menang tak main dah Masjid Hampa. Tu ada di parlimen lah. Hampa tengok tak titah yang di-Pertuan Agung. Syaoh. Tuan yang di-Pertua Dewan Rakyat. Tuan yang di-Pertua Dewan Negara. Dan seluruh ahli parlimen, sila duduk dan jangan lari. Agung buat lawak oi. Hampun sampai apa. Tak tengok warak tangan mana. Sila duduk, jangan lari. Lepas tu dia pun gelak. Agung ni memang sempoi. Satu-satu Agung, tuan-tuan, dia bawa handset. Dia seorang lah. Bawa handset dia datang bertengok tu. Hak kemarin tak tahulah dia bawa. Sebelum ni, masa Mahathir dinobatkan sebagai Perdana Menteri yang ketujuh kan. Siap dengan handset. Buat keluar tengok pula. Dia ni sempoi tu kan. Sempoi. Nah, pagi-pagi dia perderah kereta pi sembahyang berjemaah. Guard hak jaga tu, dia tak jaga, dia lena. Ni tengok pagar terbuka, kelang kabut, tongku nak pi mana? Tongku pi sembahyang pada subuh pakai t-shirt nah. Noh. Ha, manusia ni bukan nak sama tu, macam ustaz jugaklah. Syarilung style dia. Hak jaga derah Abdullah Khairi. Kan jangan abang dia pula. Kan? Hard slow steady Fawaz Makjan. Kan? Tak ada mampu-mampu tak ada kan? Kan? Ada tak? Kalau ada pun kadang-kadang. Kan? Yang ni daripada mula sampai habis lawak. Atau depan kita masuk Maharaja Lawak Mega pula. Kan? Menang 500 ribu tak duk ngajak. Duk keluar TV buat lawak lah. Kan? Nak bagi faham. Nah, tu dia takwa. Orang yang bertakwa, hamba yang bertakwa, hamba yang takut akan kebesaran Allah. Tidak ada yang paling besar. Tidak ada yang maha besar. Kecuali Allah. Tak ada. Kitab tu saya duduk pemang. Dulu ada. Tak mana dah ada satu. Ada dah. Kut belakang. Tuan-tuan, tengok sendirilah.
Saya nak rujuk kitab tafsir Arab Saudi. Tebal ni. Siapa kenal pergi cari. Mangkit cari. Kalau siapa kenal. Cover dia kokoh. Muka surat 700. Surah Fatir, surah ke-35 ayat 28. Dengar lelok. Saya nak bawa tafsiran ni supaya kita buka minda. Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut, takut di sini nak melanggar perintah-perintah Allah dari kalangan para hambaku ialah ulama. Ada ulama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan ulama dalam ayat ni adalah ulama. Tak apa, betul tafsiran. Tapi dalam tafsir Arab Saudi, saya cenderung pada tafsir ini. Dia kata ulama dalam ayat ni ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Faham bang? Dalam hati dia, yang maha besar hanya Allah, yang maha berkuasa hanya Allah. Ulama lah tu. Walaupun dia duk ikut kuliah syarilung. Syarilung dalam hati, yang maha besar, yang maha berkuasa kerajaan. Pakatan Harapan. Oh, dia pun paling besar lah ni. Dia pun paling berkuasa. Jam. Kan? Contoh abang. Eh, tak senyum pun. Kata Harapan abang. Ah, tak apa. Macam mana pun. Itu masing-masing lah. Hak masing-masing. Kan? Hak masing-masing. Saya tak mau kacau. Tapi kalau kerajaan Pakatan Harapan pun tak betul. Menjadi tanggungjawab memberi nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Dia tak? Hak tak betul. Kan? Mahathir sebut dalam Malaysia kini. Nah, masuk politik lah sikit. Lah, pasal kawan ni pun calon. Orang politik. Ha, ustaz yang masuk petani ni kena cakap politik lah. Kan? Ha, kau tak tahu masuk petani. Dia kata dalam Malaysia kini, saya sekarang tidak boleh lagi menangkap sesiapa sesuka hati. Ha, pasal apa? Dalam Pakatan Harapan, lah membuat persetujuan agaknya lah. Nah, tak boleh buat panggil dia dulu. Faham tak? Tuan-tuan ingat dulu dia jadi menteri. Dia nak tangkap siapa, dia nak buang. Lah, tak boleh dah. Pasal ada orang lain. Ada sahabat baik saya, Mat Sabu. Cakap banyak, dia banyak. Meriam ada, semua ada. Jet Pejuang pun ada. Ha, M16 ada, nak cari mampu. Eh? Kan? Ha, ada orang lain yang boleh menasihati beliau. Kan? Maknalah ni, kita minta kerajaan Pakatan Harapan walaupun dikritik oleh rakyat, kan, sebelum nak tangkap, siasat terlebih dahulu ucapan dia memfitnah atau tidak. Betul tak? Betul tak? Belah kanan ni Allah, dua orang tu semua habis pakatan bah. Itu baru adil. Betul tak? Buktikan di mana ustaz ni salah. Ha, baru betul. Jarak je. Nah, ha, kita harap macam itulah. Ha, sikit-sikit politik sudah. Nah, jadi mana? Bagi saya, mereka tak besar. Mereka tidak berkuasa. Yang berkuasa siapa adik? Allah. Bayar RM100 kalau adik boleh bagi dia Quran. Law juga. Satu saat dari sekarang habis. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ali Imran surah ketiga ayat 26. Yang maha berkuasa Allah Ta'ala. Alim lah tu. Itulah ulama, itulah orang alim. Lain selain pada Allah tak ada kuasa. Lain pada Allah semuanya kecil, yang besar Allah Ta'ala saja. Allah, takwalah tu. Boleh? Boleh tak? Boleh menyayang. Ha. Tuan rumah tak semawa ceroy. Ini nak tanya lah. Ayak bila ni? Ha? Baru seminggu lepas? Jam aku. Pak anak ni takwa. Hamba yang bertakwa. Hamba yang takut akan kebesaran Allah. Tidak ada yang lebih besar melainkan Allah. Yang tidak ada. Tidak ada yang lebih berkuasa melainkan Allah. Tengok Allah, dia tunjuk tanda kekuasaannya. Sekelip mata, siapa nak sangka? Sampai 3:30 pagi tunggu, keputusan tak keluar ni. Walha puak-puak tu kalah lah. Mangkuk Hayun punya pengurusi SPR.
Bukan takat keputusan Pakatan Harapan ni kerajaan baru. Keputusan aku pun tak keluar. Dah jeb. Aku tunggu sampai pukul 3:30. Dah lah aku tahu dah aku tak menang. Hak aku dia simpan ujung-ujung mangkuk ayun tu. Daya kata tak boleh jadi abang ni. 3:30 kan. Esok nak makin subuh pula kan. You know. Tak agak dah Pakatan Harapan menang. Kan? Kan? Tak apalah, tahniah pada Pakatan Harapan. Cuma kita minta jangan terikut-ikut perangai Barisan Nasional. Minta maaf lah, sebut sikit. Kan? Berlaku adil terhadap rakyat. Bagi peluang rakyat menyuarakan pandangan. Tidak, bang? Kan? Jangan duduk sekat ceramah-ceramah di surau masjid. Boleh atau tidak? Oh, ustaz tak ada tauliah. Apa perlu tauliah? Saya ada ayat Quran. Saya ada hadis. Saya boleh sebut nama kitab. Muka surat. Minta maaf. Hampa pun tak boleh macam aku. Duduk diam tu dah. Boleh tak? Ay, tak angguk pun. Tukar lah. Tak sak bodoh angguk ni tukar lah. Nah, dia pun kata saya, ustaz, macam mana? Boleh lagi kan masuk Selangor? Saya kata kalau mana-mana pihak cuba menghalang ceramah saya di Selangor, saya nak pergi jumpa Mat Sabu. Pinjam kereta kebai seminggu. Tembak lubang bengkong. Bagi peluang. Dulu kita tak diberi peluang. Betul tak? Kan? Walaupun tak diberi peluang, kita ada peluang yang sedikit. Kita guna sebaik mungkin. Kan? Ha, kita nak tengok bulan 9 ni, pilihan raya masjid-masjid di Selangor. Angin bertiup kencang, tuan-tuan. Orang kata, tapi saya tak mau terima. Kita tunggu dan lihat. Ha, kalau esok tuan-tuan tengok ujung bulan saya duduk ada kawasan ni, mana tak boleh pergi dah. Esok dengan Sebarang Jaya pun tak boleh main lah. Datuk Alin kata kena ada tauliah. Kalau Datuk pun minta tauliah, suruh dia mengajar. Nak tanya ni, Datuk duduk masak nasi Arab tu ada tauliah? Mak Sabu dia ada tauliah. Dia mengaji bidang kulinari. Masak. Lepas tu dia pandai masak, tuan-tuan. Kan? Ha, baik. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Takwa dengan elok. Ni pandangan Sayyidina Ali, bukan jalan-jalan orang. Ha. Dah cukup setengah jam tung bergerak. Ha. Saya pun tak main lama dah 3 bulan. Jadi tuan-tuan yang duk biasa menyumbang RM5, malam ni RM15. Ha, jangan duk lupa pula dah. Dia kali 3 lah. Ha. Ha. Tapa alhamdulillah dah siap menelan belanja, menelan belanja suku juta RM250,000. Nak ambil steam roll pula, lenyek konkrit baru naik tiang. Naik tiang baru saya ambil video. Ha. Nak hantar Kak Mahathir. Tolong kami, bantu kami. Kan? Ha. Tapi jangan hantar Kak Zainuddin Maidin. Tapi dia tutup tu. Yang tu mangkuk ayun. Aduh. Manusia jenis ni. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Khairukum mantan. Mantan. Apa? Khairukum. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa'allamahu. Ha. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, dan yang mengajar. Faham tak ni? Hadis Bukhari pihak Kak Zainuddin Maidin. Tak kena. Dia tu lah orang bagi gelaran Zamzam Al-Qazam. Kan? Oh. Dia ingat mati dah, hidup lagi. Aku diingat dia tukar alamat pergi bantu dua orang. Hidup keluar-keluar dua suatu tutup tahfiz tak ada jam nak kerja ni. Kan? Minta maaf lah bahasa nah. Padan dengan dia tu pun. Anti sangat tahfiz. Tera. Mufti Pulau Pinang pun jawab. Banyak orang tak setuju. Ha. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, ada hadis tu dalam kitab ni tuan-tuan. Nah. Tuan-tuan tengok adik ke bapa. Ha.
Hadis ke-94. Siapakah manusia terbaik? Khairukum, sebaik-baik kamu. Man ta'allamal Qur'ana wa'allamahu. Sesiapa yang mempelajari Qur'an dan mengajarnya. Ni pun dia lah tuan-tuan ni. Saya banyak baca Qur'an. Tuan-tuan dengar bacaan saya. Tuan-tuan ada yang check handset, kan? Ada check Qur'an, kan? Saya baca Qur'an. Saya huraian ulama. Oh, inilah manusia terbaik. Dia nak pergi suruh tutup, tak mangkuk punya kerja. Tidak, bang? No? Ni, puak-puak ni benci semua. Lain kali kita jawab dengan dalil-dalil Qur'an, kan? Baik. Yang kedua, takwa ialah amalan kamu, amalan kita semua. Menepati. Selaras dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia tuan-tuan? Segala tindakan-tindakan kita, amalan-amalan kita tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu takwa namanya. Quran kata wajib, kita sama-sama berusaha melaksanakannya. Quran kata haram, kita sama-sama meninggalkannya. Itu takwa namanya. Boleh? Tuan-tuan, tak boleh tolak Quran. Inilah satu-satu panduan. Selama mana kesemua kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup, kita bakal mendapat rahmat Allah. Dengan rahmat Allah, kita nak masuk mana? Dengan rahmat Allah, syurga. Tinggal tahu apa? Tinggal tempat lah. Ha? Aku beli scan tu. Jangan main-main. Ha. Tinggal tempat tu. Ha. Jangan duduk kacau aku lah ni. Martabak dah naik ni. Kan? Wahada kitabun azalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Jawapan dalam surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 155, Tuhan sebut wahada kitabun, dan inilah Al-Quran Karim, anzalnahu mubarakun, yang kami turunkan banyak manfaat bagi kamu, justru oleh itu fattabi'u, maka ikutlah segala perintah yang terkandung dalam Quran. Wattaqu, dan bertakwalah kamu. Ha, tadi kalau kita ambil makna takwa, Imam apa Sayyidina Ali, wal amalu bitanzil, amalan kamu selaras dengan apa yang diturunkan Al-Quran. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu akan mendapat rahmatku. Dengan rahmat Allah, kita akan dimasukkan ke dalam syurganya. Pastikan amalan kita amalan yang selaras dengan perintah yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tak boleh sebut Quran saja, hadis jangan tinggal. Nah, Quran dan As-Sunnah. Mana dalil yang menyatakan rujukan utama umat Muhammad dua, Al-Quran As-Sunnah? An-Nisa ayat 59. Tengok ni. Boleh? Nah. Macam tak semangat namun. Saya kalau suruh berhenti awal, tak apa. Sebab sagu hati dapat lah. Tak ada nak kerja, Tok Berdari bagi lah. Tapi sekali ni kena sign tau. Tukar-tukar kerajaan. Hui, hampa pun kena sign lah ni. Saya sign kecil lah. Pasal apa? Bagi pun kecil. Ha, kalau bagi banyak, sign besar. Kan? Ha, cerita dia. Ha, dah mula panas. Mentang-mentang tutup, dia tutup habis. Janganlah lurus sangat. Tak apa. Itu yang kedua, takwa. Wal amalu bitanzil, dan amalan kamu selaras dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu. Apa yang Allah turunkan kepada manusia? Al-Quran. Mana dari Quran? Di antaranya surah An-Nahli, surah ke-16, di pertengahan ayat 44. Situ payah nak cari adik surah kalau hang tak cekap. Hang kena cari Quran yang terjemahan dia ada tulis nombor di atas. 16. Cari 16, ha, jumpa. Kalau macam tu sampai kiamat hang cari, aku baca habis hang cari tak jumpa. Sebab hang tak cekap Quran. Ha, mudah-mudah ni belajar bagi minat Quran esok lebih pada kami.
Saya tuan-tuan boleh challenge saya pegang Quran tuan-tuan test tengok surah berapa insya-Allah. Nah, surah ke-16 surah An-Nahl di pertengahan ayat 44. Ni dalil yang Allah turunkan kepada manusia. Amalan kamu selaras dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai peringatan supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Moga-moga mereka berfikir. Allah turunkan Quran, panduan yang paling lengkap. Kitab-kitab lain tak bolehlah, terbatas dengan sendirinya terbatas. Sebab apa? Sebab apa yang ada dalam Quran tuan-tuan, kesemua baik suruhan ataupun larangan-larangan Allah berdasarkan ilmu pengetahuan Allah. Jadi inilah yang paling top, paling sempurna. Mana dalil Quran? Al-A'raf surah ke-7 ayat 52. Sila rujuk tafsir Arab Saudi muka surat 229. Walaqad ji'nahum bikitab fassalnahu ala ilmin huda wa rahmah liqaumi yu'minun. Allah turunkan, Allah datangkan Al-Quran pada manusia. Segala yang ada dalam Quran berdasarkan ilmu pengetahuan aku, kata Allah, untuk menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Tu dia tuan-tuan. Inilah tanda, salah satu tanda rahmat Allah kepada umat manusia, diturunkan Al-Quran. Satu garis panduan yang paling lengkap, yang tak perlu diubah suai, dipindah tak boleh. Boleh? Itu takwa. Yang ketiga takwa ialah wal qanaatu bil qalil. Berpada dengan yang sedikit. Faham tak abang? Apa yang Allah bagi, syukurlah. Alhamdulillah. Kereta wira 15 tahun. Alhamdulillah. Orang lain kancil lah. Takat nak race tak boleh menang. Tambah saya pergi hantar kat pemen tu pula. Pemen Formula 1 tuan-tuan. Gear hampa tolak jauh. Ni tolak sikit lah. Saya kata hang beli ada buat gear terbang pula depan ni. Kan? Kalau ada lah. Kan? Kita tolak gear satu sampai ke situ kan. Yang ni tak ada. Tolak sikit lah. Gear dua tarik sikit lah. Dia pandai modify tuan-tuan. Orang muda baru 30. Tapi bak kereta Masya Allah. Saya kata hang boleh tak buat lagi satu modify sampai boleh jimat minyak. Dia kata boleh. Tapi ustaz kena rajin berjalan. Apa dia? Jalan kaki tinggal kereta di rumah. Baru dia. Rajin berjalan jimat minyak. Kita tak tangkap lagi jalan mana. Faham tu menari. Ustaz ni dia duk abang lawak. Siapa agak-agak tak kenal cara ustaz ni, tak payah main dengar. Saya sikit tak susah hati. Nah, bukan baru dalam bidang dakwah, dah 25 tahun. Tu pun baru lagi, kan? Ustaz Ismail kamu hampir 50 tahun tu. Suku abad dia dah apa? Setengah abad. Tu. Sampai lah duk dakwah ni. Walaupun dia kadang-kadang tak sihat. Itu dia antara ulama lah. Baik. Berpada. Qanaah ni berpada. Dengan apa yang. Berpada dengan yang sedikit. Kita baca hadis. Kita baca Quran. Kata Sayyidina Ali. Taqwa ialah. Wal qanaatu bil qalil. Kamu berpada dengan yang sedikit. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, qad aflaha man hudiya lil Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'a bi qana'ah. Sesungguhnya beruntunglah sesiapa yang diberi petunjuk kepada Islam. Allah tak ada ting tuan-tuan. Ya Allah, aku syukur kepada-Mu. Dulu aku jahil, aku tak faham Islam. Ya Allah, aku banyak buat silap. Ya Allah, syukurlah hang bagi petunjuk, hang pimpin aku sampai aku jadi ustaz. Wahai ya Allah, tu yang ramai duk jealous kat aku tu. Tambah macam tu pula.
Kan? Hang bagi aku pula boleh ingat ya Quran hadis punya banyak, masya-Allah. Tak payah tengok dah, hang semua duk tani ya. Tu depa duk jelas ya Allah. Depa mengaji sebang laut, aku mengaji sebang sungai. Tu yang jelas ha. Pok-pok jelas ni kena tengok Quran An-Nisa ayat 32. Jangan duk jelas. Tuhan bagi bukan nak sama. Wala tatamanna ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Surah keempat An-Nisa ayat 32. Tak sama. Saya boleh macam ni tapi saya ada kekurangan yang lain. Tidak? Tidak tuan-tuan? Tidak abang? Kan? Kemungkinan abang ada kelebihan yang tak ada kat saya. Agak-agak apa abang? Cerita sikit kelebihan abang. Tuan-tuan ada kelebihan yang tak ada kat saya. Saya ni lah sedikit kelebihan Tuhan bagi. Tuan-tuan tak boleh. Minta maaf lah. Kan? Payahlah nak kena belajar dulu tuan-tuan. Bukan senang ni. Nak ingat ayat Quran surah sekian. Muka surat jam. Mari saya test. Betul tak betul nak. Hang buka muka surat 281. Bagi dia check. Nak bukti tuan-tuan. Ni anugerah Allah kat saya. Bukan 350. 350. Ha. 281 Jawi. Teringat ini Jawi. Ini Rumi. Hang 350 pun cari tak jumpa. Di situ ada tak surah Al-A'raf ayat 40? Ada kan? Itu contoh ha. Contoh. Cuba buka 1358. 1358. Kau nak tengok dia ni betul ke dengan tempat. Contoh-contoh jangan iri hati. Ini anugerah Allah kat saya. Ish, cari pun lambat ceroy eh. 1358. Ada surah Muhammad kat situ. Ada ada ayat 89 kat bawah tu. Bukan nak bohong tuan-tuan. Buka muka surat 668. 668. Nak bukti tuan-tuan ni anugerah Allah kat saya. Jangan duk jealous. Nampak muka macam jealous eh. 668. 668. Surah An-Nahl ayat 125. Ada tak kat bawah tu 125? Ada. Tu saya tak sebut lagi huraiannya tu. Kan? Ini anugerah Allah, tapi saya pun banyak kekurangan. Mana dalil banyak kekurangan? An-Nisa 32. Pak lah, pakat mengaku sudahlah. Kelebihan saya hamba mengakulah. Betul ustaz, anugerah Allah kat ustaz. Ni duk pergi perburuk orang. Tak mengaji tang mana. Pala bapak dia tak mengaji tang mana. Kalau tak mengaji takkan nak beli hurai macam ni. Mangkuk oi. Betul tak? Ni penyakit-penyakit di kalangan para pendakwah. Kan? Lepas tu saya tak takut tuan-tuan. Hang jais ke hang ma'in. Hujah aku Quran. Nah, adik ni dah bukti. Saya sebut semua. Tu sebahagian yang saya sebut. Kebanyakan ingat ni tuan-tuan. Jangan main-main. Ni baru satu kitab. Belum kitab lain lagi. Nak abang bukan hebat abang, bukan nak abang hebat kan. Anugerah Allah. An-Nisa 32. Jangan jelas abang lah. Jangan jelas lah. Jangan iri hati. Kena belajar, kena pulun, kena bersungguh. Ni kita tak boleh macam orang lain, kita duk pergi berburuk orang tu. Ni satu penyakit ni, kan? Dahlah hampa buat kuliah tak mau cakap benda betul. Politik tak masuk langsung. Ya. Siapa naik, hampa kipas. Siapa naik, hampa kipas. Apa cerita ni? Tidak, kan? Mereka buka dah balik aircon. Pasal mereka hangat. Bukan hangat ni, hangat telinga. Kan? Saya cerita macam tu. Tak apa, boleh buka balik. Memang hangat pun. Boleh buka balik. Kita nak berhenti dah. Nah? Nak habang. Qanaah. Mana dalil Quran tentang qanaah? Tadi hadis Muslim. At-Taubah ayat 59. Macam mana bunyi ayat tu? Saya nak kena tengok. Pasal apa? Saya tak ingat. Itu kelemahan saya. Ada juga aku tak ingat. Hampa jangan gelak, hampa lagi tak ingat. Aku ingat juga surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 59. Hampa tak ingat langsung. Tengok Al-Maidah At-Taubah 59 untuk kaitkan dengan hadis tadi. Qanaah. Ni ayat dah.
Walau annahum radu ma atahumullah, dan amatlah baiknya kalau mereka berpuas hati dengan apa yang diberikan oleh Allah. Puas hati kau nak wira pun alhamdulillah lah. Dia kekik kancil. Kalau racing menang wira. Jangan duk pergi tengok atas. Awak lari balik ni tak berkenan je nak. Hampa duk pergi tengok orang nak Mercedes jam ha. Tok apa tuan menari. Nabi ajar dalam ni ada. Tengok orang bawah, jangan tengok orang atas. Baru timbul kesyukuran abang. Aku ada je. Rumah saya tak besar tuan-tuan. Cik lah. Tu pun tak larang nak tidur. Mengeroh sedia. Anak murid saya, rumah dia ada 13 bilik. Jangan nak pergi bandingkan dia. Kereta. Allah, dekat berapa belah kereta. Aku tak tahu. Semua mahal-mahal. Hak paling mahal Bentley. 1.3 juta. Bang, ada Bentley? Tak ada. Bentley kecil ada. Hak mainan. Hak tu main anak kita. Jangan pergi duduk atas tu pula. Reban. Ha. Nah, ni faham ni. Ya. Yang dia tu anak murid saya kaya tu. Jutawan. Dia jangan nak pergi banding dengan Sultan Brunei. Sultan Brunei tuan-tuan, istana dia ada 2,000 bilik. Kalau setiap malam dia tukar bilik, 2,000 bilik berapa tahun baru nak habis? Hampir-hampir 7 tahun, 6 tahun baru habis. Pusing bilik pertama. Malam ni Sultan Brunei tidur bilik nombor 1. Malam esok bilik nombor 2, nak sampai bilik nombor 2,000 tuan-tuan. Berapa? 6 tahun setengah. Baru complete. Lebih kurang macam tu lah. Nampak tak tuan-tuan? Nah? Ha. Nak azan kah? Tak kena? Ha. Kau pun nak tahu tukar kerajaan baru apa pun tukar. Style pula. Kan? Dia tak boleh tuan-tuan. Dia macam-macam macam tu. Kan? Ha. Setengah orang dia tukar kerajaan orang. Kita kena tukar azan dulu. Lepas tu dia amat. Lepas azan 5 minit sambung berhenti. Baik aku tak usah sambung. Betul tak? Ha. Bayaran sama. Betul tak? Punya tak cerdik. Baik. Jangan tengok atas muslimat, tengok bawah. Baru timbul sifat qanaah berpada dengan apa yang ada. Boleh faham mana? Ni takwa ni. Siapa dia? Pandangan Sayyidina Ali. Baru 50 minit. Tadi 8 suku kita mula. Boleh sikit lagi? Siapa setuju berhenti awal? Angkat tangan. Tak apa yang angkat tu tak suka kat aku lah tu. Nasib baik yang pun tak angkat. Kalau tak aku tak suka kat aku tu. Kan? Siapa setuju 8-9 suku berhenti? Loh, tak angkat juga. Lalu aku berhenti. Nah. Baik, yang keempat. Qanaah mana berpadan dengan apa yang ada? Tak apa saya baca hadis Bukhari sikit. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghina nafsi. Ada kaitan. Bukanlah kaya itu dengan memiliki harta benda yang banyak, tetapi kekayaan sebenar ialah kaya jiwa. Jiwa yang merasa puas, jiwa yang merasa cukup dengan nikmat kurniaan Allah, tu orang kaya. Boleh tuan dari? Tak jelas lagi, tak tahu. Ampa kena main mengajar pula. Aku tak boleh mengajar, tak pandai. Merapu eh, ustaz ni. Kan? Qanaah yang ketiga. Minta mana? Taqwa yang ketiga. Yang keempat. Kata Sayyidina Ali. Wal isti'dadu liyaumir rahil. Kamu membuat persiapan. Persiapan apa? Hari pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nak buat persiapan abang? Lah, abang mai duduk ni, tu persiapan dah lah tu. Tuan-tuan dengar malam ni, benda yang haram, tuan-tuan tinggal. Selama ni aku buat, aku pasal aku tak tahu. Aku dengar ustaz kata haram, aku tinggal. Kerana duduk majlis ilmu, syurga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Tu. Tuan-tuan ingat saja-saja ke Tuhan suruh menuntut ilmu? Dia nak permudahkan bagi kita jalan menuju ke syurga. Hadis riwayat Imam Muslim. Macam mana? Permudah jalan ke syurga. Haram. Allah, aku berpuluh tahun dah duk makan benda haram. Mulai malam ni, dia tekad tak makan lagi benda haram. Faham bang?
Kalau dia mati dan keadaan sedemikian, dia sudah beramal dengan ilmu daripada Allah dan Rasul, syurga. Boleh tuan-tuan? Ha? Tanya apa, tak mau mengangguk, meluat aku. Kau cari Rashid, tak ada. Pak Haji, tak ada. Kok-kok lah. Pak Haji pesan kat Rashid, ustaz main pi lah. Dua-dua tak ada, pakai balik makan di rumah. Tak ada rezeki. Baik. Nah. Itu qanaah. Nah. Ataupun yang tadi apa? Persiapan, persediaan. Hari pertemuan dengan Allah. Nah, kita semua akan bertemu dengan Allah. Entah bila. Sahabat saya 2 hari sudah meninggal. Sakit lama tuan-tuan, ya Allah. Moga-moga Allah merahmati beliau. Dia kena macam Muhammad Ali kena tu, panggil apa penyakit tu? Parkinson. Apa? Parkinson. Parkinson beli belah. Parkinson. Parkinson. Tapi duduk Sabah tu, saya pernah pergi tengok dia tuan-tuan satu hari. Bila penyakit tu serang dia tuan-tuan. Dia duduk cakap kita ketak macam tu. Kesiannya, ya Allah. Semayang tak tinggal, Masya Allah. Saya duduk pesan dia. Minggu lepas saya duduk teringat dia. Lama dah saya tak pergi sebab saya tak ada kuliah di Pulau Pinang. Banyak masalah tuan-tuan. Bukan masalah bayaran. Masalah jam, aku cemui. Tambah kalau nak saya tak boleh pergi pula, pakai aku tak pergi. Kita keluar awal sangkut atas jambatan Allah. Dulu masa ada sebulan, dua, tiga kuliah di sana, memang saya ziarah dia. Isteri dia kata, saya teringat kemarin dulu saya telefon isteri dia, minta maaf puan lah. Saya hari itu memang ada program, saya dah ada appointment apa semua, tak sempat nak pergi jenazah. Itulah dia kata, kalau ustaz telefon kat dia kan minggu lepas, mesti dia seronok, dia duduk teringat kat ustaz. Sedihnya aku, ya Allah. Cari nombor telefon, tak jumpa. Ha, pasal tukar telefon. Telefon ni pun mangkuk ayun. Sat-sat tukar, sat-sat tukar. Bila kita tukar, pergi telefon baru. Bukan saya saja tukar. Pasal nu dah tak elok dah. Jadi lari habis, nombor telefon semua hilang. Kan? Ha. Takkah Haji Halim tukar telefon baru pun? Tu tak telefon aku hari ni. Kan? Oh, tu masalah. Telefon ni pun pembohong lah tuan-tuan. Bukan dia betul sangat. Kan? Dia kata dia safe-safe, bohong. Kan? Baik. Tapi dia telah membuat persiapan untuk kembali bertemu dengan Allah. Setiap tahun dia keluarkan zakat. Kan? Semayang tak tinggal, puasa boleh. Allah, Masya Allah. Nah, jadi orang rumah dia kata, dia meninggal ustaz, meninggal penyakit yang ada tu lah. Jadi kami pun redha, kami dah lali dah. Lali dah dengan penyakit dia tu. Dia bila main ketak, tuan-tuan, Parkinson punya kuat. Nah, dulu tiap-tiap bulan boleh kata saya pergi ziarah dia. Nah, nah, jadi persiapan dia ada. Bagaimana dengan kita? Macam apa persiapan kita adik? Kan? Nah, amal-amal soleh. Amal-amal soleh tuan-tuan. Itu persiapan yang kita perlu buat. Salah satu ni majlis ilmu. Saya mengajak tuan-tuan mendengar, semua dapat pahala. Asalkan ikhlas, asalkan ikhlas insya-Allah. Menepati syarak, dah menepati syarak lah. Ikhlas pula cantik. Boleh noh? Itu takwa Sayyidina Ali. 55 minit. Akhir sekali. Takwa Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ditanya kepada beliau, apa itu takwa? Beliau kata 3. Sayyidina Ali kata 4. Huwa ayyuta'a fala yuqsa wa ayyuzkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfara. Yang ni pun betul. Sebab tu jangan duk tengok satu ya. Tengok maknanya takwa, melaksanakan suruhan, meninggalkan larangan. Duk faham yang tu jam. Lama-lama duk tak asuk kat kau ni. Macam tu juga mengaji. Faham tuan menari? Jangan duk ikut syari long lah. Ikut semua ustaz. Tapi ustaz gelong jangan duk ikut. Kan? Ha, duk kipas kerajaan banyak ni tak payah. Kan? Cari ustaz yang cakap betul. Ni duk mengaji ustaz tu seorang, kita bahas dengan Quran, hadis sahih, dia tak mau dengar. Pasal dia bukan, kita bukan ustaz dia. Ha, tu tak masuk, jenis ni tak terpakai. Saya berani kata tak terpakai sebab ada huraian ulama, biar depa mai tekam jumpa saya. Pasal apa ustaz kata tak terpakai amal? Pasal apa tak masuk? Tak asub, Islam tak terima. Sebab tu kita dengar semua pandangan.
Dia lah abang, kan? Saya pun dulu mengaji rata. Ikut ustaz ni, ikut tok guru, tengok-tengok, ikut-ikut tok guru ni biru, aku tinggal terus. Aku takut nanti penyakit biru merebak kepada aku. Pergi cari tok guru hijau. Oh, line clear, cakap politik, cakap agama, kan? Oh, baru kita paham tu pula. Dalam Islam ada politik, siasa. Oh, kan? Siasa. Oh, politik. Tata cara memerintah. Oh, baru terbeliak sikit. Duk ingat ke Islam mayang ya? Pentah lantak bilang, oh, dah, oh, dah, 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 dah. Ni, adik buka muka surat. Bukti kat depan, betul? Muka surat 16. 16, 16. Cepat sikit. Ayat 30 Al-Baqarah. Tengok di bawah. Huraian di bawah. Huraiannya di bawah. Ha? Khalifah. Tengok, 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 tengok. Khalifah ialah, ada tak? Khalifah ialah seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di bumi dengan berdasarkan wahyu dan syariat Allah supaya kehidupan manusia itu teratur. Sama orang. Apa tak percaya apa lagi? Tuhan pergi kat aku seorang aja jenis ni. Kau surat 16, surah kedua, Al-Baqarah, ayat 30. Jangan duk jealous. Ustaz-ustaz, oi. Apa ada kelebihan yang ada kat hampa, tak ada kat aku. Tapi jangan kacau aku. Kacau aku sensitif. Aku cari hampa. Bukan saya hurai, bukan saya tafsir. Ulama ni, adik ni. Ayah kata ujung tu. Oh, saya boleh scan tu. Tengok tuan-tuan. Nah, komputer saya beritahu, sebelah kiri tu ayah dia. Sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan tak dengar dia bangsa. Siapa tak dengar alamat umur pendek. anak abang lah. Anak berapa ni? Anak kecil saya kot. Paling bongsu. Saya boleh scan. Jangan main-main. Apa duk kacau lah. Aku tak ketawah lah. Ni dah naik martabat dah ni. Nak jadi wali-wali dah abang. Hai, jadi wali. Dalam Quran ada wali. Wali. Ala inna awliya Allah la khawfun la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa dia yang wali? Kita duk bercakap alladhina amanu wa kanu yattaqun. Orang beriman dan bertakwa ni, takwa genap sejam. Abdullah bin Mas'ud kata takwa tiga. Yang pertama, pertama sekali taat, jangan derhaka. Tu ayat politik tadi tu. Kita kena perintah muka bumi berdasarkan wahyu dan syariat Allah. Betul adik noh? Ha. Ada tu muka surat 16, surah kedua Al-Baqarah ayat 30. Kan? Jadi jangan duk kata duk main cakap politik pula. Eh kena. Kalau pemerintah baik, selamat rakyat bang. Ha. Tuan dari. Kalau pemerintah ni bagus, ikut cara Islam, rakyat semua dapat manfaat tak? Ha. Kalau tak bagus, teruk dah rakyat. Sebab tu soal politik ni penting. Betul tak? Ni bagus tak duk ada ni? Hah? GST dah dihapuskan. Agung pun kata, sila duduk, jangan lari. Agung buat lawak pula dah. Viral habis. tu cerita ni tak peduli politik. Siapa nak perintah, perintah. Kepala bapa kan? Bodoh ni tak mana. Kan? Kena cerdik sama no. Tu dalam Quran siasah. Dari situlah ulama kata iqamatud din wasiyasatud dunya bi Al-Baqarah ayat 30, di mana itulah tanggungjawab khalifah. Menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama. Apa ada makna agama? Kena kita tengok kitab Mustika Hadith. Muqaddimah Mustika Hadith. Muka surat 39 Jawi. Itu cerita dah. Nah, jadi takwa, taat bukan derhaka. Yang kedua, ingat bukan lupa. Makna kita duduk di mana, buat apa kerja sekalipun jangan lupakan Allah. Jadi kita ingat Allah, Allah ingat kita. Faham? Kita ingat Allah ketika kita susah, ketika kita senang. Bila kita susah, Allah ingat kat kita. Dia bantu kita. Mana dari Quran? Al-Baqarah surah kedua ayat 152. Ingat, jangan lupa. Buatlah kerja apapun. Dengar laungan azan, berhenti, main solat dulu. Kecuali mekanik. Mekanik motor, mekanik kereta, dimaafkanlah agak lewat.
Selalunya depa ni buat jamak. Ha, jamak takhir. Ha, lagi setengah jam nak habis zuhur, dia pun pegemai basuh. Bagi-bagi salam sambung dengan azan. Ha, ha, nak buat macam mana? Depa berlemuih. Kita tak berlemuih tak sembahyang tu. Itu nak sembang. Lepas tu saya orang macam tu, saya kata itu dengan Allah lah. Tidak, Allah lebih tahu kerja dia macam tu. Oh, tiap-tiap waktu basuh main semayang, oh jenuh lah kan. Nah, Tuhan tu tengok suratul Hajj surah ke-22 ayat 78 ada. Nah, ada. Allah tidak menyusahkan kita dalam urusan agama. Nah, tapi jangan ambil, jangan ambil kesempatan lah tiap-tiap hari ni jamak takhir jenuh. Betul-betul kelangkabut. Akhir sekali, takwa, syukur bukan kufur. Syukur bukan kufur. Apa Tuhan bagi, nikmat yang Tuhan kurnia, jangan salah guna. Syukur namanya. Kan? Kalau Tuhan bagi kuasa menjadi pemerintah ni macam Mahathir ni, siapa sangka? Kan? Hak duk kata kat dia lah ni semua terkencin dalam seluar. Kan? Kata orang tua ni lah, mamak putih lah, apalah lah. Ha, dia pun wali ya, oh, jangan main-main. Kan? 93, the world's oldest prime minister. Ha, tengok kerja Allah Ta'ala, dia naik jadi lagi kali kedua lah tu. Anak dia menteri besar Kedah kali kedua. Orang Kedah semua pecah rekod. Agong kali kedua, Kedah juga. Menteri Kedah juga. Menteri besar pun Kedah juga. Ha, ha, tu cerita dia. Nah, ha, kamu diberi peluang sekali lagi, syukur. Kalau Dr. Mahathir Muhammad, tuan-tuan, dengan sedikit kesempatan yang Tuhan bagi kat dia, dia menegakkan keadilan, berusaha untuk memakmurkan hidup rakyat Malaysia yang berbilang bangsa. Dia telah menyesali dulu-dulu perbuatan itu, dia banyak mengaku dah. Kan? Kan? Mati dalam keadaan tentu. Itu dia dengan Allah. Faham tak? Silap-silap, dia lebih bahagia daripada kita. Sebab, untuk mengakhiri, innama a'mal bil khawatim, sesungguhnya penentu pada segala amalan, amalan yang terakhir. Hak kita duk buatlah tuan menari, belum selamat. Faham tak? Tapi keep it up, teruskan kan, carry on, berterusan, istiqamah, insyaAllah kesudahan yang baik. Boleh tuan-tuan? Boleh? Boleh berhenti tak? Boleh no? Ha, cukup lah, tu tak suka kat gua tu, terus berhenti tu. Budak abang lah, memang ada yang tak suka. Ha, baiklah, yang kedua, boleh derma sikit tak? Hmm, tak angguk langsung. Ha, tak lagi kita betang jadah di belakang, kok-kok ada nak bagi RM1, dua, nak cari banyak lagi, 1.8 juta. Kak dah goncang berapa pula kak? Jam? Ha? Kak duk mengencang jam apa suruh kau berhenti, berhenti dah lah ni. Nah, kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tak pasti bulan depan kita dan atau tidak kuliah. Nah, kita raya hari Khamis kan. Ha, jadi dua dan lah, no? Ha, kalau kata tak ada kuliah, abang saya awal sikit lah. Tapi saya nak pesan, sehari sebelum Aidul Adha, puasa sunat 9 Zulhijjah. Nah, makna 21 hari bulan Ogos, puasa sunat insyaAllah. Saf.